No. Sendirian, Re. Aku ditemani sama keponakan. Keponakan juga. Halo. Bilang. Halo gitu. Nah, ini anakku. Lagi meriang flu. Flu batuk. Adek. Dek. 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 No. Sumpah bagus banget, kalian nggak bakalan rugi kalau main kesini, Rek. Soalnya selain apa namanya, tempatnya tuh luas, dia juga murah sekali. Pokoknya di sini wahananya juga, oh tuh, di belakangnya pun juga itu luas banget. Pokoknya nggak rugi deh pokoknya kesini. Ini lokasinya bagus banget, cuman agak sepi karena ya efek dari koronce. Ini bagus banget loh, Rek. Antri, Rek, kasih jarak. Kita pesen makanan dulu. Iya, sebentar, ini ngantri dulu, Nak. Biasanya di sini itu banyak banget penjual-penjual itu di sini. Tapi ini sepi banget, nggak ada, hanya tinggal yang ada di sebelah sini aja. Nah, untuk di sini itu temanya seperti kayak kejawen gitu loh, Rek. Kayak zaman masa kuno, iya. Nah, ini untuk lokasi depannya sendiri, Rek. Oh, sumpah ini luas banget. Ini disarankan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Mana, Dek? Sini ya, duduk sini ya. Duduk sini. Hah? Cuci tangan? Iya. Di situ tah? Iya. Cuci tangan dulu. Oke, lo. Nah, ini bagian depannya. Biasanya yang pesen susu tuh langsung di sini. Tadi udah tak suruh mesenin mbakku itu. Cuci tangan dulu ya. Iya. Buron. Belakang sini seperti kayak apa namanya, kayak buku-bukuan gitu loh. Hanya mencari lagu hanya dari potongan lirik. Oh. Iya, bahkan lagu ini. Dan ini juga bisa dibuat spot foto gitu. Biasanya banyak yang foto-foto di sini. Lewatin dindo. Oh, iki.
Sumpah keren banget lah sih di sini. Buat kalian yang ingin kencan aduk aduk. Nah ini bisa dibuat untuk spot foto. Nah, ini ada tulisannya alun-alun terminal Gunung Kelok. Kampung Inggris Gumul Pasar Baru. Ini untuk apa ya Rek? Mungkin untuk foto di atas gitu sih. Nah, keren, luas banget. Turun. Ya. Kalau punya anak kecil kayak gini tuh enak kalau tempatnya tuh luas-luas kayak gini. Soalnya dia mau lari ke sana kemari itu bebas. Ini tadi nggak sengaja sih mau kesini, jadi pada nggak bawa sandal, Rek. Awas, Cik! Jatuh, Mbak! Loh, kok anek sih nggak kelambenan barang? Wah, kemana tuh? Keren, sumpah keren banget. Wow. Bagus banget. Kembali muda lagi. Ngapa, Dok? Oh. Supet deh parkiran. Mbak Ila seneng? Seneng? Gak seneng ya? Ayo pulang ayo. Ayo pulang ya. Nah kok mau? Leh, lejarnya gak seneng. Ayo pulang ayo. Adek seneng? Enak. Rek tanya bunda dulu nak. Enak. Enak. Kak dijawab. Enak. Senang? Senang? Wow, keren Rek. Sing senengane pacaran-pacaran kuno kini. Tempatnya bagus banget. Iko ada gelap-gelapan di sana. Iya. Enak, Dek? Enak. Senang? Senang? Senang gak? Senang? Seharap kau jaga rasa ini sampai nanti sekembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau sejanjikan. Walau hanya lewat suara untuk melepaskan gundah, cukup satu kata setia, percaya cinta kita abadi selamanya. Kau jaga rasa sampai nanti saya jumpa raga, sampai sapu mata ini tangkap wajah, sampai mungkin tra lagi kenali rupa beta jauh tak pisah. Nona jangan bilang bau pisah, terlepas kini tra jadi masalah. Pergikan kembali jauh dekat lagi, larikan berhenti kau mentok di hati karena kau tetap saya cinta dan lagi, karena hati ini milik kau sendiri. Sudah saya janji tra ingkar lagi, sulama pergi pasti saya akan kembali. Jaga rasa tetap sayang ke satu, jaga hati saya yakinkan kau mampu. Jaga cerita hati saya pinta, bawa kembali saya cinta for di- Oke Rek, kita mau pulang bu. Batuk, batuk. Nggak bawa jaket. Wih, banyak yang foto-foto. Oke, kita mau pulang dulu. Sampai di sini aja ya guys, pemberitahuanku tentang kocokin. Namanya unik, kocokin. Oke, sampai di sini aja video dari aku. Semoga kalian suka dan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan di share ya guys. Jangan lupa untuk di subscribe. Tekan tombol loncengnya. Ayah. Yuk pulang Rek. Oke, kita mau pulang dulu Rek. Ini jalan keluar.
kita menuju ke parkiran. Sepi rek wesan.